terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, tim Basarnas Kepulauan Selayar berhasil mengevakuasi 27 penumpang kapal layar motor Sumber Surya di perairan Apatanah Pulau Selayar. Ya, seluruh penumpang berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing sejak Rabu siang akibat kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin. Berikut informasinya. Tim SAR langsung melakukan pencarian usai menerima laporan kapal motor Sumber Surya mengalami kerusakan mesin. Kapal yang membawa 27 penumpang itu akhirnya berhasil ditemukan setelah terombang-ambing di perairan Apatanah sejak Rabu siang. Seluruh penumpang yang kebanyakan wanita dan anak-anak berhasil diselamatkan. Satu persatu penumpang kemudian dipindahkan ke perahu milik Basarnas dan nelayan. Selanjutnya, seluruh penumpang dibawa ke pelabuhan Apatanah sebagai pelabuhan terdekat dari lokasi kejadian. Kapal motor Sumber Surya mengalami kerusakan mesin hingga terombang-ambing saat berlayar dari pelabuhan Benteng Selayar ke pelabuhan Pulau Jampea. Seluruh penumpang kemudian diserahkan ke tim Tagana Dinas Sosial Kepulauan Selayar untuk kembali ke rumah masing-masing. Demikian laporan Arsil Ihsan dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.